Guna mencegah penyebaran wabah virus corona atau COVID-19, tim Raimas Reborn Polres Metro Depok turun langsung membagikan masker dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kota Depok. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh jajaran Polres Metro Depok untuk melakukan himbauan dan ajakan kepada masyarakat Kota Depok untuk peduli protokol kesehatan. Tak hanya orang dewasa, anak kecil yang kedapatan tidak memakai masker pun menjadi sasaran untuk diberikan masker. Dalam razia tersebut, tim Raimas Reborn masih mendapati beberapa pengunjung dan pedagang yang masih tidak memakai masker. Selain memberikan masker kepada pengunjung dan pedagang di Pasar Agung, tim Raimas Reborn juga menghimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Hari ini seluruh jajaran Polres Metro Depok dari Polres, terus Polsek, melakukan himbauan dan ajakan kepada warga masyarakat Kota Depok untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama, peduli terhadap keluarga semuanya, karena virus COVID-19 masih mengancam kesehatan kita. Jadi kita harus peduli dengan cara apa? Mengikuti protokol kesehatan, terus menggunakan masker setiap aktivitas, perilaku hidup sehat dengan rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, kami hari ini melakukan himbauan dari Jalan Margonda, terus wilayah Citayam, terus hari ini kita berakhir di Depok 2, Pasar Agung. Kalau di kota-kota, hanya 1-2, tapi kalau kita patroli malam itu di jalan-jalan kampung, terus di gang-gang kecil, masih banyak yang tidak peduli, masih banyak yang tidak mau pakai masker. Tapi kita tidak henti-hentinya selalu mengingatkan dan mengajak warga masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Dari Depok, Uria dan Siva, Tribrata TV, salam Tribrata.